Okey, para penonton sekalian, ini dia Piala Pusingan yang mungkin menjadi milik anda jika anda bersama pada program Larian Pantai Kuda Kuala Terengganu 2016 yang akan diadakan di Kuala Ibai, Kuala Terengganu. Esok. Esok dah. Rasanya yang mana ada kuda tu nak kena, alamak, esok dah nak bertanding ni. Okey, baik. Kita nak berbicara mengenai program Larian Pantai Kuda Kuala Terengganu ini, menariknya sebab ada alatan untuk menaiki kuda juga turut dibawa oleh pihak penganjurnya. Kita ada Dato' Andri Aidham Ahmad Badri, pengarah program Larian Kuda Pantai Kuala Terengganu 2016. Dato', apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Dato' pun tengok baju dia pun, itu kuda. Yeah. Okay, Dato', kita cerita sikit. Ini saya dimaklumkan penganjuran kali keempat dah. Yeah, tahun keempat ke macam mana? Tak, kali keempat. Kali keempat. Yeah. Dia bukan tiada tahun lah. Bukan. Kali tahun pertama 2007 kita oh, buat. Oh, lama dah. Yes. Okay. Kita selang 2-3 tahun 2-3 sekali. 2-3 tahun. Okay. Yeah. Dato' cerita untuk tahun kali keempat ni macam mana? Ya, kali keempat ni ada dua kategori. Okay. Kategori khusus untuk poni tempatan. Ni kuda poni. Ini kuda poni. Kuda poni, ya. Dan ia larian pantai daripada Kuala Ibai sampai ke Batu Buok dan patah balik ke Kuala Ibai. Ini ke Terengganu Equestrian Resort. Oh, Kuala Ibai, Pantai Batu Buruk. Ya, itu lebih kurang dalam 6 km, pergi balik 12 km. Hmm, ya. Memang berlari itu berlari dekat pantai lah? Memang pantai. Berlari di tepi pantai. Di tepi pantai lah, bukan atas jalan. Tidak. Okey, ya. Dato', tahun ini sendiri kalau kita boleh kongsikan penyataannya macam mana? Ya, insyaAllah kita akan harapkan lebih kurang 40 hingga 50 peserta. Okay. Ya, untuk kedua-dua kategori. Okay. Kategori poni A dan kategori poni B dan C. Apa beza kategori A? Kategori A, kuda dia antara 4 kaki hingga 4 kaki 4 inci tinggi. Tingginya. Okay. Ya, dan kategori B dan C kurang daripada 4 kaki. Okey. Dia tinggi dia. Oh, B dan C. Betul. Okey, dan piala yang kita tunjuk ni Datuk, boleh kongsikan? Ini piala pusingan Datuk. Ini piala pusingan Aisyah Meadows untuk dua-dua kategori, kategori pertama dan kedua. Kami juga sediakan yang nampak pelana tu juga hadiah sebenarnya. Hadiah pertama. Ni? Ya, hadiah pertama. Oh, okey. Ya. Okay. Dan juga set bridal juga sebagai hadiah khusus untuk para peserta lah. Ya. Juara lah. Juara untuk juara. Juara di semua kategori. Di kesemua kategori. Yeah. Piala pusingan ni pusingan lah. Yang satu lagi ni Juga piala pusingan. Oh, akan dapat dua sekali. Dua ya, sebab satu untuk satu kategori A, satu piala pusingan kategori B dan C. Okey, menarik. Penyertaan ni macam mana Dato'? Maksudnya mereka boleh mendaftar secara walk-in terus ke Terengganu Equestrian Resort di Kuala Ibai, Terengganu, daripada jam 9 pagi besok sampai pukul 11 pagi kita akan adakan pendaftaran dan vet check untuk kuda-kuda berkaitan. Oh, 9 sampai 11 pendaftaran. Pendaftaran Bertandingnya? Bertandingnya pukul 3 petang untuk kategori A dan 4 petang untuk kategori B dan C. Setakat ni pendaftaran dah berapa ramai dah? Ada ruang lagi lah. Ada ruang lagi. Banyak ruang lagi boleh. InsyaAllah. Okay. Memandangkan ini dibuat di Terengganu, adakah hanya orang Terengganu saja ke? tak sama sekali. Terbuka pada semua. Kali terakhir kita buat ramai juga daripada Kelantan dan Pahang datang. Oh, ya? Jadi saya kata untuk Pantai Timur tu dipersilakan lah. Kita boleh kata piala Pantai Timur lah dia. Ya, insyaAllah. Orang Kelantan pun datang juga. Ya, insyaAllah. Okay. Baik. Dan juga kalau kita boleh tahu, orang kata dia punya proses nak cari pemenang ni, penjurian ni macam mana Datuk? Ya, proses dia bergantung kepada siapa habis dulu. Okay. Tetapi juga bergantung kepada kita panggil kadar denyutan jantung. Oh. Ya, jadi maksudnya bila dia dah habis di garis penamat, dia diberi tempoh 20 minit untuk membawa kuda dia check dia punya denyutan jantung. Okay. Jadi denyutan jantung dia kena di bawah paras 65 denyutan seminit. Okay. Baru dia menang. Sebab denyutan jantung ni adalah indikator tahap kecergasan kuda. Jadi kalau kuda yang tak cergas tu, dia lambat turun heart rate dia. Ini bukan nak cari kuda yang laju saja, nak cari kuda yang sihat sebenarnya. Betul. Jadi untuk peserta dia kena bijaklah. Dia tak semestinya kena pecut. Jadi dia kalau pandai untuk rentak yang supaya kuda dia sihat dan segar bila dia balik. Ini soalan bocor untuk semua peserta ni. Maksudnya kalaulah peserta tu sampai dulu pun, tapi bila diperiksa denyutan nadinya,
dia mungkin tidak apa qualify untuk menang kalau Jonathan Nadi tidak turun pada tahap yang dikendaki. Okey. Yeah. Sebab ini kita lakukan juga untuk kebajikan kuda. Mm-hmm. Jadi penunggangan kuda kena pandai. Okey, baik. Kuda poni ni kalau kita boleh gambarkan memang kuda yang agak rendah sih daripada betul. Kuda yang betul kan? Iya, yeah, yeah. Banyak kita panggil sini sebagai poni-poni tempatan lah. Poni-poni tempatan. Poni tempatan, ya. Yeah. Okey, baik. Jadi kalau sesiapa yang ada kuda poni yang kakinya 4 ataupun 4.5 inci tinggi. Tinggi. Oh, bukan kaki. Ketinggiannya. Yeah, yeah. Semua ada 4 kaki tapi dia tinggi 4 kaki. Tak, maksudnya ukuran kaki itu ketinggian kaki bukan? Betul, ukuran betul. Ketinggian semua. Yeah. 4.5 inci boleh masuk kategori A. Betul. Aha, kalau kategori B dan C? 4 kaki tinggi dia ke bawah. Ke bawah, 4 yeah. kaki ke bawah. Okey, baik. Datuk, selain daripada piala ni, orang nak tahu juga hadiah apa dapat nanti? Ya, yeah, selain daripada piala, hadiah pertama kategori A akan dapat pelana. Okay. Dan juga dapat wang tunai RM1,000. Mm-hmm. Untuk kategori yang B dan C juga piala pusingan, dapat bridal dan juga wang tunai RM1,000. Hadiah kedua sampai kelima akan dapat hamper. Oh, jadi semua insyaAllah akan dapat satu-satu lah. Alhamdulillah. Edisi yang dulu-dulu kalau Datuk beli imbas ketika, yeah. macam mana gambarannya? Oh, memang rancak sebab ramai sebenarnya anak-anak muda kita. Okay. Jadi saya rasa ini juga satu peluang untuk mengukirkan bakat ya daripada anak-anak muda tempatan. Dengan boleh kata graduasi daripada kuda poni ke kuda besar lepas ni lah insyaAllah. Kan kalau kuda besar tu yang bertanding dekat pantai, oi berasap saya rasa. Betul. Dia kelajuannya dahsyat. Ya, ya. Ya. Kuda poni ni paling laju berapa kilometer sejam? Oh, dia boleh laju juga. Uh-huh. Jadi antara 20 ke 25 kilometer boleh. Oh, boleh, boleh. Tapi tidaklah pada jangka masa yang lama. Hmm. Ya, setakat pecut tu boleh lah. Biasa kalau bertanding-bertanding ni berapa je? Lebih kurang dalam 10 kilometer sejam. Santai lah kita kira kan. Lari yang santai. Okey, baik. Yang nak mendaftar esok boleh datang ke lokasi sekali lagi, Datuk? Boleh datang ke lokasi Terengganu Equestrian Resort, Kuala Ibai. Bawa kuda sendiri ya? Bawa kuda sendiri. Pihak penganjur tak sedia kuda. Bawa kuda sendiri. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan pemenangnya. Datuk, terima kasih banyak-banyak. Sama. Okey, kerana sudi bersama kita. Datuk pun lepas Jumaat ni nak balik ke Terengganu terus sebab esok dah bertanding. Betul, insyaAllah. Okey, baik. Kita doakan yang terbaik untuk program Larian Pantai Kuda Kuala Terengganu 2016. Masih lagi terbuka. Anda yang ada kuda poni yang nak masuk bertanding, orang Kelantan, Terengganu, Pahang, boleh datang beramai-ramai ke sana. InsyaAllah ada hadiah menarik menanti anda di sana nanti. Okey, baik. Kepada hadirin sekalian yang mungkin terlepas menyaksikan persembahan di awal-awal tadi, kita ada Happy Drummers. Biasanya kita mungkin berikan motivasi melalui terapi cara kita bercakap mempengaruhi orang lain. Tetapi sebenarnya alatan muzik juga boleh memberikan satu instrumen motivasi yang sangat segar dalam diri kita. Ini dia, kami tapi